Oke, jumpa kembali bersama kami. Kami teruskan untuk video yang lalu, caranya memperbaiki pada kompresor yang kompresinya tidak terlalu kuat. Istilahnya kompresinya hilang ya, kompresi hilang. Oke, seperti ini. Untuk videonya kita lanjutkan, kita membersihkan pada bagian mesin atau dinamonya, pada bagian sistem kita harus membersihkan karena pada bagian tabung pada tempat kompresor ada gram-gramnya, dan kita bersihkan dan kita cuci. Seperti ini ya, kita lanjutkan untuk pemasangan. Untuk rekan-rekan, selamat menyaksikan untuk selanjut video ini. Oke, untuk rekan-rekan, kita tinggal mengelim ya. Untuk pengeliman kita dapat menggunakan lem. Lem biasanya untuk mengelim perpak ya. Perpak bisa menggunakan lem perpak sepeda motor seperti ini ya, kita berikan untuk parkingnya. Oh ya, untuk parkingnya kita gunakan lagi ya, karena masih bagus untuk parking. Untuk pengeliman kita dapat menggunakan lem, dapat dibeli di toko spare part motor atau mobil seperti ini ya. Nanti kita akan pasang pada perpaknya di bagian kompresor untuk rekan-rekan. Oke. Kita lanjutkan untuk videonya.
Kita tinggal memasang baut ya, baut 4 gini. Untuk pemasangan baut 4 pada bagian sistem kita harus benar-benar kencang ya, karena kalau tidak kencang biasanya dia kendor lagi ya. Rekan-rekan harus mencoba dan mengencangkan lagi nanti, karena kalau kendor nanti ya dia kompresinya kurang ya. Oke, kita coba dulu, nanti kita kencangkan lagi seperti ini ya. Oke, pada kompresi sudah oke ya. Kita nanti berikan oli. Kita hanya mencoba dulu untuk memastikan pada bagian pompa sudah oke atau belum. Seperti ini ya. Pada pompa sudah kencang sekali, kita tahan tidak akan kuat. Karena pada kompresor ini dapat mencapai 500 lebih ya. Seperti ini ya untuk rekan-rekan. Oke, nanti kita akan mencoba menggunakan manifold ya, memastikan apa memang sudah kencang kompresinya. Oke, kita kencangkan lagi pada baut. Sepertinya dia kendor sedikit ya, karena sudah bekerja pada bagian piston. Biasanya kalau kita tidak kencang ya untuk baut ini, suatu saat akan kendor sendiri ya. Oke, kita kencangkan lagi. Nanti kita akan mencoba menggunakan manifold ya. Oke, biar lebih mantap bisa sampai berapa PSI. Kalau normal biasanya dia bisa sampai 500 lebih ya, tapi kita paling mencoba sekitar 400 PSI saja sudah cukup. Oke, coba kita tutup, suaranya akan sedikit berkurang ya untuk suara kalau kita tutup. Oke, kita lanjutkan ya untuk rekan-rekan videonya. Oke, kita mencoba menggunakan manifold seperti ini. Bisa dilihat untuk rekan-rekan, pada tekanan kompresinya sudah bisa sampai 300 sampai 400 PSI seperti ini. Untuk rekan-rekan sangat sempurna ya, mudah ya untuk perbaikan kompresor yang kompresinya hilang. Oh ya, videonya sampai di sini dulu untuk rekan-rekan, dan jangan lupa untuk share dan klik subscribe dan klik lonceng ya, yang rekan-rekan yang baru mampir, biar channel kami dapat berkembang dan memberikan trik-trik lain. Oh ya, terima kasih ya untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan share video kami.